Oke, hari ini saya berhajat nak masak mie Maggi ya, kawan. Nah, ini mie Maggi Mami ya, kawan semua. Nah, jadi saya nak masak dalam 3 keping ya. Mie Maggi ini ya, kawan. Nah, itu dia. Saya rendam dengan air panas dulu ya, kawan. Rendam dengan air panas, apa itu udah kembang ya, cuci balik. Apa itu saya toskan ya, kawan. Oke, kita tunggu dulu ya, air panasnya penuh. Oke, kawan, sebentar lagi penuh ya, kawan tuh. Oke, kawan ya, air pun dapat penuh nih. Kita tunggu dia kembang dulu ya, kawan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu mie ini dia kembang ya, kawan. Nah, sebentar lagi. Oke, kita tunggu sekejap ya. Oke, sementara itu saya kupas bawang dulu ya, bawang putih dengan bawang besar ya, kawan-kawan. Kepada ikan bilis nih saya nak buang dulu ya, kawan-kawan, dengan porut ya. Kalau kita buang porut nih lain macam gitu nih. Oke ya, kawan-kawan. Oke, ini dia pun dah kembang, kawan-kawan. Ini pun dah terlampau kembang nih. Ini saya nak cuci balik ya dan toskan dia sekejap ya, sebentar ya, kawan-kawan. Udah kembang nih, ini saya nak cuci dan akan tos sebentar ya, yang lebih kering supaya dia tos ya.
Rande kawan kawan sepi sendiri ya. Tersepi untuk gemaran sendiri. Pasal itu. Bawang dia pun dah kuning ya. Nah, saya suka masak macam ini kan kawan ya. Nah, dia digaring sikit. Baru petak semua ni. Garam sikit.
한번 견빌리세요. 그건 Y es la luna más a mi goreng sepani ni wang tau togi ya kan pi saya tak tahu togi kalau mau tahu togi mulai kalau ada togi togi tapi saya tak minat togi ni apa ni di gini ni lah sampai saya macam gini ya. Thank you.